Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wasallallahu katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barusan tadi saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, apabila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal yang seperti itu adalah jauh lebih baik jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Dua ayat di dalam surat Al-Jumu'ah itulah yang diturunkan Allah SWT dalam periode Madinah, yang menjadi dasar bagi kita untuk menunaikan sholat Jumat seperti yang tengah kita kerjakan sekarang ini. Ayat itu dimulai dengan kata-kata, hai orang-orang beriman, bila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan kalian. Awal ayat itu menggambarkan kepada kita bahwa hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan kesibukan, dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Dan hari Jumat itu memang bukanlah sebuah hari libur. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Tapi jika telah tiba waktu menunaikan fardu Jumat itu, kita disuruh bersegera untuk menunaikan fardu Jumat itu dan meninggalkan kesibukan kita masing-masing. Oleh karena hari Jumat itu memang bukan hari libur, maka ayat itu mengatakan selanjutnya, faiza qudiyatish shalat fantashiru fil ard. Bila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Jadi habis Jumat itu kita tidak disuruh istirahat. Kalau hari Jumat itu hari libur, pasti tidak ada kegiatan. Tapi bila telah selesai menunaikan fardu Jumat, kita disuruh bertebaran di muka bumi, mencari rezeki yang telah dikaruniakan Allah, dan kita disuruh banyak-banyak mengingatnya, dan kita dikatakan mudah-mudahan memperoleh keberuntungan. Beberapa negara-negara Muslim di dunia ini menjadikan hari Jumat itu hari libur di Timur Tengah dengan alasan yang sangat sederhana. Perlu ada libur mingguan sesuai dengan Konvensi Perburuhan Internasional. Lalu hari Minggu dijadikan hari libur di negara-negara Barat, katanya karena hari itu adalah hari ibadat bagi orang-orang beragama Nasrani. Hari Sabtu adalah hari ibadatnya orang Yahudi. Lalu orang Islam katanya lebih baik libur di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu bukan hari libur menurut ayat Al-Quran. Dan itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Tidak mungkin para pendahulu kita mendirikan Masjid Salman di ITB ini kalaulah hari Jumat itu hari libur. Karena tidak ada dosen datang,
Tidak ada mahasiswa datang ke kampus karena hari Jumat hari libur. Tidak perlu ada masjid-masjid di kampus-kampus, sekolah-sekolah, kantor-kantor, tansi-tansi militer, polisi, bahkan di istana kepresidenan.